Heboh Keraton Agung Sejagat Purworejo. Ini komentar dari Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali menanggapi munculnya Keraton Agung Sejagat di Purworejo. Ganjar berseloroh dengan mengira kerajaan itu adalah acara karnaval setelah foto dan videonya viral di media sosial. "Saya kira karnaval, kok pakai baju begitu?" kata Ganjar kepada wartawan di sela meninjau Sungai Babakan, Ketanggungan, Brebes, Selasa 14 Januari 2020. Ganjar melanjutkan dengan melontarkan pertanyaan apakah mudah untuk membangun sebuah keraton. "Emang gampang membuat kerajaan?" terus Ganjar. Ganjar mengaku sudah berkoordinasi dengan Bupati Purworejo, Kesbangpol, Dinas Kebudayaan, dan Kepolisian untuk menelusuri motif munculnya Keraton Agung Sejagat tersebut. Baginya, yang terpenting ada penyelesaian terbaik agar tidak menimbulkan gesekan horizontal. "Bupati sudah telepon saya, polisi sudah turun, Kesbangpol dan Dinas P dan K, saya minta ajak ngobrol aja itu penyelesaiannya. Kita ajak ngobrol aja," ujar Ganjar. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu didalami, termasuk salah satunya soal sumber dana. Mungkin bisa ditanyai siapa yang mendanai, kenapa seragamnya begitu. Siapa tahu kalau di switch, bisa menjadi acara desa wisata malah lebih bagus kan, kata Ganjar. Untuk update video selanjutnya, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, like, komen, dan share.